Bulan Ramadan menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang untuk menjual makanan dan minuman saat menjelang berbuka puasa. Namun, banyaknya makanan dan minuman yang dijual tersebut belum tentu terjamin kesehatannya. Sehingga, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta nantinya akan mengecek beberapa pasar Ramadan di Kota Yogyakarta guna mengontrol dan mencegah adanya peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Pihak Dinkes berharap makanan dan minuman yang dijual di pasar Ramadan sudah memiliki sertifikat pangan industri rumah tangga atau PIRT agar lebih terjamin kualitas produk yang dijualnya. Pihaknya juga mengingatkan kepada para penjual agar mementingkan kebersihan baik tempat dan makanan, keamanan makanan, bahan yang digunakan, serta penjual pun harus dalam keadaan sehat saat membuat maupun melayani pembeli. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, Dinkes Kota Yogyakarta juga menyarankan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa agar pintar dalam memilih menu berbuka puasa yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi bagi tubuh. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar sebaiknya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan guna mencukupi zat-zat yang dibutuhkan usai berpuasa selama sehari. Mestinya juga kesegarannya, utamanya juga apabila di situ ya kita harapkan juga makanan-makanan yang sudah punya nomor PIRT. Sehingga kalau dengan adanya nomor PIRT itu kan terjaminlah kesehatannya, dalam artian dia memasaknya, kemudian juga pengelolaannya, manajemennya di dalam memasak itu sudah dia sudah dilarang. Kalau pedagangnya ya otomatis dia di dalam memasak itu ya harus memenuhi kebersihannya, kesehatan, keamanannya itu loh. Sehingga ya harapannya yang dimasak itu benar-benar bahan bakunya itu ya yang segar, jangan yang misalnya kayak apa rompesan itu loh, masih kan itu sudah mau busuk lah gitu. Yang pilih bahan yang segar, kemudian juga ya apa kebersihannya diperhatikan, kemudian juga pemasaknya ini ya harus sehat gitu loh. Jangan sampai pas sakit kok masak, kan bisa terjadi juga. Berbagai penyakit akan mudah menyerang siapa saja apabila menu makanan tidak terjaga dengan baik, terlebih di saat bulan puasa seperti saat ini. Dari Yogyakarta, Erik Pratama, Adit TV.